Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami The Kurniawan Family Channel. Di video kali ini aku mau bikin hampers lebaran lagi atau parcel lebaran. Nah ini parcelnya udah jadi, kira-kira penampakannya seperti ini. Yang penasaran mau tahu cara bikinnya, simak videonya sampai selesai ya. Selamat menonton. Oke, sebelum ke cara pembuatannya, di sini aku kasih tahu dulu alat-alat apa aja yang aku pakai dan apa aja isi dari hampersnya. Di sini aku punya keranjang terbuat dari bambu, itu ada 3, harganya Rp36.000, aku beli di Shopee. Terus ini ada solasi, gunting, pita satin, terus ada kartu ucapan. Terus di sini juga aku pakai hiasan kayak gini ya teman-teman, ini untuk parcelnya. Terus untuk pembungkusnya aku pakai plastik wrap. Dan ini untuk isi dari parcelnya, kira-kira ini yang aku pakai. Nah, lanjut kita ke cara pembuatannya. Yang pertama kita siapkan dulu. Aku pakai yang ukuran paling besar dan ini langsung aja aku susun isi dari parcelnya. Ini susun sesuai selera teman-teman aja ya. Kalian susun bagaimana biar parcelnya itu terlihat tinggi dan cantik. Dan ini aku nggak pakai penyangga atau koran tambahan, jadi benar-benar isinya itu full dari isian parcel, nggak ada kotak-kotak atau apa. Ini aku langsung benar-benar isi dari parcel aja yang aku pakai. Jadi nanti di dalam parcelnya kayak gini kira-kira. Ini udah rapi, udah jadi, dan aku udah cocok sama susunannya. Ini mau langsung aku kasih lem. Di sini aku kasihnya pakai solasi aja ya teman-teman. Ini karena tempatnya udah pas banget sama isi parcelnya, dia nggak bakal gampang goyang. Tapi ini aku kasih solasi sedikit-sedikit di bagian-bagian tertentu aja, biar parcelnya nanti kalau goyang dia nggak rusak. Ini lanjut kita kasih juga. Kalau ada double tip lebih enak pakai double tip, jadi nempelnya gampang nih kayak gini. Terus ini mau aku kasih solasi juga untuk botol-botolnya, kayak sarden ke botol kacanya itu harus dikasih solasi biar gak goyang-goyang. Ini biar lebih rekat, kita kasih solasi lagi di bagian belakangnya ya teman-teman. Terus sambil kita rapikan isi-isi parcelnya, usahakan semuanya terlihat dari depan. Nanti untuk link pembelian dan juga total budget yang aku perlukan nanti aku spill di deskripsi box aja ya teman-teman. Nah ini udah selesai, ini lanjut kita mau hias lagi. Dan di sini aku nggak pakai pita satin teman-teman ternyata jadinya. Nah ini aku kasih dulu kartu ucapan, ini aku tempel di bawah seperti ini. Lanjut aku kasih hiasan tulisan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Ini terbuatnya dari kertas. Nanti produk-produknya, link Shopee-nya aku taruh di bawah ya teman-teman. Lalu kertasnya tinggal kita tempel aja bagian ujung ke atas. Dan ini aku punya hiasan parcel, ini nggak aku pakai full, jadi aku gunting untuk aku isi di bagian-bagian yang kosong. Jadi biar parcelnya itu kelihatannya cantik dan nggak ada yang bagian bolong-bolongnya gitu teman-teman. Dan di sini nggak dilem ya, cuma ditaruh-taruh aja. Nah kira-kira penampakannya akan seperti ini ya teman-teman. Parcelnya akan terlihat cantik dan juga berisi penuh tuh kayak gitu. Lanjut di sini aku mau langsung bungkus. Aku pakai plastik wrapping yang suka untuk buah-buahan gitu loh teman-teman. Kalian juga bisa pakai plastik parcel yang ada motifnya, itu juga bisa banget. Tapi aku lebih prepare pakai ini, soalnya kalau pakai ini nanti parcelnya bisa lebih rapi kalau kata aku, karena nanti ini ada parcelnya ditarik-tarik kayak gitu. Jadi plastiknya itu kita tarik sampai ketat, terus kita kasih solasi biar dia tuh plastiknya nggak meletoy-meletoy gitu loh teman-teman. Ini gampang banget cara pakainya juga. Nanti aku kasih linknya juga di bawah ya teman-teman. Ini aku pakai yang ukuran 60 cm lebarnya. Terus ini satu rollnya harganya Rp28.000. Ini tinggal kita tarik-tarik aja. Kalau udah ditarik tinggal kita plester. Tapi untuk bagian kanan kiri ini harus di bagian yang luar itu harus digunting biar nggak terlalu tebal, jadi nggak ada gulungan-gulungannya. Dan ini lanjut aku ke bagian belakang dulu.
karena kepanjangan ini bisa digunting ya teman-teman. Lanjut kita kasih solasi ke bagian bawah sambil agak ditarik biar plastiknya itu ketat, nggak letoy. Pokoknya kayak gini deh caranya teman-teman, kalian lihat aja di videonya ya. Nah teman-teman, ikutin aja ya langkah-langkah yang aku iniin di video, karena aku juga sebenarnya masih belajar juga untuk bikin parcel menggunakan plastik wrap kayak gini. Tapi ternyata bikinnya itu gampang ya teman-teman, mudah, dan hasilnya itu menurut aku lebih cantik kalau pakai plastik yang ini loh, yang buat wrapping buah, dibanding kalau kita pakai plastik parcel yang ada motifnya itu. Karena kalau itu kata aku malah lebih susah cara pasangnya. Kalau ini tinggal ditarik-tarik terus kita kasih solasi, kalau kata aku sih lebih gampang. Dan untuk isi parcelnya kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan, dengan budget, atau juga dengan produk-produk yang orang yang mau kalian kasih tuh suka. Kira-kira misalkan kalian mau ngasih ke ibu kalian, kalian pasti tahu kan minuman kesukaannya apa, kue kesukaannya apa, atau snack kesukaannya apa. Jadi tinggal disesuaikan dengan isi yang kalian mau. Kalian juga bisa bikin parcel dengan tema warna. Jadi misalkan orang itu suka warna ungu, kalian kasih jajan-jajan atau isi dari parcelnya itu sesuai warna kesukaan. Kayak gitu juga bisa teman-teman. Jadi isinya tuh lebih lucu, lebih estetik juga, dan pasti yang dikasih itu merasa lebih senang karena sesuai dengan keinginan mereka. Kalau aku tim bikin sendiri, jadi aku lebih suka kalau mau kasih ke orang lain itu hasil karya aku dibanding kalau aku beli. Kalau kalian tim mana? Tim beli atau tim bikin kayak aku kayak gini? Komen ya teman-teman. Oke, ini udah mau step terakhir. Ini sambil ditarik-tarik lagi bagian yang belum rapi, tinggal dirapikan terus kita kasih solasi. Kayak gini pokoknya ya teman-teman. Usahakan semua areanya itu tertutup plastik juga. Ini cara pasangnya gampang banget ya teman-teman. Pokoknya kalian tinggal tarik-tarik terus kalian rapihkan, terus jangan lupa dikasih solasi. Nah teman-teman, kira-kira seperti ini hasilnya. Gimana menurut kalian? Gampang kan cara bikinnya? Dan ini nggak perlu kalian kasih tambal-tambalan. Pokoknya parcelnya bisa cantik, berdiri tegak, dan juga terlihat dari luar. Isinya tuh full gitu loh teman-teman. Dan hasilnya itu seperti parcel yang kalau kita beli di supermarket. Gimana? Bagus kan? Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Terima kasih yang sudah tonton sampai habis. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.